Salam persahabatan selalu buat para ikhwanul muslimin dan muslimah semuanya. Kisah kali ini, cerita mualaf si gadis cantik yang mendapatkan hidayah Islam. Terinspirasi tata cara tidur secara Islam dengan iringi doanya, wanita cantik bernama Nela asal Bantul Yogyakarta ini, telah mantap masuk Islam karena keyakinannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya harus menerima konsekuensi setelah menjadi mualaf, yakni rela meninggalkan rumah. Nela menceritakan awal mula terpanggil untuk masuk Islam. Diawali setiap akan tidur, dirinya selalu membaca doa yang biasa dilafalkan umat Islam. Setiap mau tidur, saya selalu berdoa, doa menurut Islam," ujar Nela dalam kanal YouTube Mualaf Center Yogyakarta. Selain itu, ia selalu diimpikan sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Hal tersebut makin meyakinkan dirinya untuk percaya bahwa Islam merupakan agama yang benar. Hatinya keyakinannya tentang Islam, kata Nela sebelum memutuskan menjadi mualaf. Nela mengaku sudah berkonsultasi dengan keluarga, khususnya suaminya, yang ternyata mengizinkan. Namun, ada konsekuensi: dirinya harus keluar dari rumah lalu bercerai, meskipun risiko yang harus diterimanya sangatlah besar. Nela tidak gentar dan tetap pada keyakinannya untuk segera menjadi mualaf, serta resmi masuk Islam. Ditemani dengan beberapa teman, Nela memutuskan bersyahadat di mualaf Center Yogyakarta. Ia sudah memantapkan hati agar segera masuk Islam. Karena selama ini hatinya sudah tidak lagi di keyakinan sebelumnya, bahkan Nela ikhlas jika harus keluar dari rumah sendiri. Sebenarnya niatan sudah lama, tapi kali ini sangat yakin dan mau bersyahadat. Pungkasnya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.